sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, izinkanlah Bapak memperkenalkan diri. Bapak Adrinal adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baiklah, Bapak ingin mengucapkan, pertama sekali Bapak ingin mengucapkan selamat kepada Ananda semua, karena Ananda sebagai putra-putri terbaik telah berhasil terpilih untuk melanjutkan studinya di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Tentunya ini perlu kita syukuri, karena dari sekian banyak lulusan dari sekolah lanjutan atas, maka saudara adalah bagian yang terpilihnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak ingin memperkenalkan salah satu bidang di Fakultas Pertanian, yaitu bidang kemahasiswaan. Seperti kita ketahui bahwa di bawah dekan Fakultas Pertanian ada tiga bidang, yaitu yang pertama bidang satu, yaitu bidang akademik, bidang dua, yaitu menyangkut dengan umum sumber daya dan keuangan, sedangkan bidang tiga adalah bidang kemahasiswaan. Nah, Bapak saat ini dipercaya sebagai Wakil Dekan 3 yang membawahi bidang kemahasiswaan. Nah, berbicara mengenai kemahasiswaan, tentu ada dasar hukumnya. Kenapa ada bidang kemahasiswaan? Semua ini berlatar belakang dari dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Di sana dikatakan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Jadi semua mahasiswa ya di Indonesia ini berhak untuk mendapatkan layanan itu. Ya, termasuk juga saudara-saudara yang saat ini diterima sebagai mahasiswa baru di Fakultas Pertanian. Kemudian demikian juga, walaupun saudara mempunyai hak, tapi juga saudara juga mempunyai kewajiban ya menjaga etika dan mentaati norma pendidikan untuk menjamin terlaksananya terdakwa perguruan tinggi dan pengembangan yang berbudaya akademik. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tersebut, khususnya pada pasal 14 dikatakan bahwa mahasiswa bisa mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler inilah nanti yang akan diwadahi oleh yang kita namakan dengan organisasi kemahasiswaan. Jadi pada dasarnya tugas dari bidang kemahasiswaan itu kalau kita rinci ada 4. Yang pertama membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam ini. Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana dan mempersiapkan program-program kerja di bidang kemahasiswaan. Yang ketiga melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni. Jadi bidang kemahasiswaan juga mencakup bidang alumni. Nah, saat ini di Fakultas Pertanian ya, terdapat 21 organisasi kemahasiswaan. Ya, di mana secara garis besar organisasi kemahasiswaan itu dibagi atas tiga bidang utama, yaitu kepemimpinan atau leadership, kedua adalah bidang minat dan bakat, dan ketiga adalah di bidang profesi atau keilmuan. Nah, di bidang kepemimpinan ini, saudara bisa mengembangkan diri saudara, mengembangkan soft skill saudara dengan bergabung di dalam yang kita namakan dengan badan eksekutif mahasiswa. Ya. Kemudian yang kedua adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah suatu organisasi tertinggi di kalau universitas itu tertinggi di universitas, kita namakan dengan ada presiden mahasiswanya. Kemudian di fakultas kita namakan dengan gubernur, ya gubernur BEM. Jadi BEM itu adalah kependekan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ada juga perwakilan mahasiswa yang tergabung ke Dewan Perwakilan Mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang mewakili angkatan-angkatannya dan juga dari prodi-prodi masing-masing. Sedangkan dari bidang minat dan bakat itu ada beberapa bidang, ya ada beberapa organisasi mahasiswa juga di tingkat, kalau di tingkat universitas kita namakan dengan unit kegiatan mahasiswa, maka di tingkat fakultas kita namakan dengan unit kegiatan fakultas.
Untuk Fakultas Pertanian sendiri, saat ini ada sekitar 10 unit kegiatan mahasiswa yang bergerak bidang minat dan bakat. Yang pertama adalah untuk saudara yang berminat dalam atau berbakat di dalam bidang olahraga, saudara bisa bergabung di unit kegiatan olahraga. Sementara saudara yang berminat di bidang seni dan budaya, misalnya, saudara bisa bergabung ke dalam unit kegiatan seni. Selanjutnya ada juga organisasi pencinta alam yang di Fakultas Pertanian kita namakan dengan KOMA. Ya. Jadi KOMA adalah salah satu pendekan dari komunitas mahasiswa mencintai alam. Ya. Ini adalah salah satu organisasi pencinta alam yang tertua di Sumatera Barat. Sudah berusia 42 tahun. Kemudian ada lagi organisasi lain yang kita namakan dengan For Study. Ya, For Study adalah Forum Studi Islam. Itu adalah suatu organisasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai minat dalam keagamaan, khususnya agama Islam. Yang keenam adalah AGITC, yaitu Agriculture Information Technology Club. Ya, suatu klub atau kelompok dari mahasiswa yang mempunyai bakat atau minat di bidang IT. Sedangkan yang ketujuh, yaitu yang kita namakan Environmental Study Center, yaitu mahasiswa tergabung dalam bidang lingkungan, yang berminat di bidang lingkungan, di samping tadi di KOMA, kalau di KOMA khusus di pencinta alam. Kemudian juga ada yang namanya Komunitas Mahasiswa Ilmiah Pertanian. Jadi mahasiswa yang bergerak di bidang, berminat di bidang-bidang ilmiah, ya, apakah dalam bentuk tulisan ilmiah, penelitian-penelitian ilmiah dan lainnya, itu kita tergabung ke dalam KRIP. Kemudian ada lagi yang khusus untuk bahasa, ya, bahasa Inggris, itu kita tergabung ke dalam ELCC, ya, Agriculture Language Center Community. Dan yang bergerak di bidang olahraga juga, salah satunya adalah yang terutama Bridge, itu tergabung kepada AGBC. Inilah organisasi-organisasi kemahasiswaan yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian yang mempunyai minat, bakat di dalam bidang-bidang yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, itu juga ada impunan atau organisasi mahasiswa yang khusus dalam bidang profesi atau keilmuan. Nah, dari bidang profesi keilmuan itu artinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang menggali profesi sesuai dengan profesi atau prodi yang diambilnya. Ada lima himpunan yang ada di Fakultas Pertanian. Yang pertama yaitu yang kita namakan dengan Himasekta atau Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, yaitu adalah himpunan yang berada di bawah jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang membawahi prodi agribisnis dan prodi penyuluhan pertanian. Yang kedua, Himagrota, yaitu himpunan mahasiswa agroteknologi pertanian, ya, yang berada di bawah program studi agroteknologi. Yang ketiga yaitu yang kita namakan dengan HMPT, yaitu himpunan mahasiswa proteksi tanaman yang berada di bawah program studi proteksi tanaman atau di bawah jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Yang keempat adalah grup mahasiswa ilmu tanah. Ya, ini adalah himpunan dari mahasiswa ilmu tanah yang berada di bawah program studi ilmu tanah ataupun di bawah jurusan jurusan tanah. Kemudian yang kelima yaitu salah satu himpunan yang berada di kampus 3. Jadi kita punya kampus 3 yang berada di Jalan Seraya yang sampai saat ini baru mempunyai satu program studi yang dinamakan dengan program studi budidaya perkebunan. Jurusannya adalah budidaya perkebunan, sementara program studinya adalah agroekoteknologi. Nah, di sana juga ada himpunan mahasiswa yang kita namakan dengan HMBP, Himpunan Mahasiswa Budidaya Perkebunan. Khusus di kampus 3 juga ada 5 lagi unit kegiatan mahasiswa karena kampus yang berjarak cukup jauh, sekitar 200 kilo dari kampus Fakultas Pertanian yang ada di Lima Manis ini. Maka di sana juga ada 5 organisasi kemahasiswaan, yaitu diantaranya adalah Pramuka,
UKS, UKO, olahraga tadi, kemudian MAPALA, dan juga ada yang bergerak di bidang kependudukan yang kita namakan dengan himpunan PIK MPG. Itulah organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian. Nah, saudara, pergunakanlah kesempatan ini selama saudara menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian untuk mengasah soft skill saudara, mengasah bakat kepemimpinan saudara, mengasah bakat minat dan bakat saudara dalam bidang berbagai bidang, sementara juga memperdalam di bidang profesi, keilmuan dan sebagainya. Silakan semua mahasiswa berhak untuk ikut di dalam semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tersebut. Nah, untuk semua organisasi kemahasiswaan tersebut akan dibina oleh salah satu dosen, ya. Jadi setiap satu organisasi kemahasiswaan itu dibina oleh satu dosen yang kita namakan dengan dosen pembina. Untuk kepengurusan dari setiap organisasi ini ditetapkan satu tahun kalender, dan setiap tahun ke depan juga akan berganti dan berganti karena ini adalah suatu proses dari kaderisasi. Kemudian yang kedua yang membawahi bidang kemahasiswaan itu adalah kesejahteraan mahasiswa dan alumni. Seperti Bapak katakan tadi, kesejahteraan alumni adalah salah satu fokus dari bidang kemahasiswaan yang membantu mahasiswa dalam bidang-bidang tertentu seperti beasiswa, ya, bantuan-bantuan untuk yang tujuannya adalah untuk memperlancar pendidikan mahasiswa. Banyak beasiswa yang ada di Fakultas Pertanian, itu juga sama dengan yang ada di Universitas Andalas. Sampai saat ini dari lebih kurang 6.000 mahasiswa Fakultas Pertanian, 35% di antaranya itu mendapat beasiswa dalam berbagai bentuk, baik beasiswa dari pemerintah maupun beasiswa yang berasal dari swasta. Yang dari pemerintah misalnya ada bidik misi, kalau dulu namanya bidik misi, kalau sekarang namanya kip kuliah. Kemudian ada juga PPA, peningkatan prestasi akademik. Nah, beasiswa ini juga nanti kategorikan ada yang beasiswa prestasi, ada juga yang beasiswa yang berupa bantuan untuk mahasiswa yang mempunyai ekonomi yang tidak begitu menguntungkan, tapi mempunyai prestasi yang baik, itu juga akan mendapat beasiswa. Sementara yang dari pemerintah, ada beasiswa yang berasal dari BUMN, seperti beasiswa dari bank-bank pemerintah, kemudian ada beasiswa dari swasta, ya, juga dari perbankan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, ataupun perusahaan-perusahaan ataupun lembaga nirlaba lainnya yang juga mempunyai tanggung jawab untuk mengentaskan mahasiswa ataupun dalam kelancaran studi mahasiswa ini. Itulah kira-kira tugas dari bidang kemahasiswaan. Kemudian bidang kemahasiswaan tentunya juga bertanggung jawab dan dalam membina semua kegiatan-kegiatan yang berada di bawah organisasi kemahasiswaan ini. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan dari bidang kemahasiswaan. Sekali lagi, Bapak atas nama Wakil Dekan 3 Fakultas Pertanian, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, mengucapkan selamat datang di Fakultas Pertanian, selamat belajar, dan selamat berorganisasi. Semoga pilihan saudara semua, pilihan Ananda semua untuk berkuliah di Fakultas Pertanian adalah pilihan yang tepat, dan tentunya kami semua mengharapkan saudara akan sukses di kemudian hari. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.